Luncuran lava pijar di puncak Gunung Merapi masih terus terjadi dan terpantau jelas dari pos pantauan Merapi Induk Balerante Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Luncuran lava pijar yang mengarah ke hulu Kali Gendol terjadi sekitar pukul 3:01 waktu Indonesia Barat Rabu pagi. Usai terjadi luncuran lava pijar, kondisi puncak Gunung Merapi tertutup kabut dan tidak terlihat lagi hingga Rabu siang. Meski demikian, dari hasil pantauan petugas di pos Induk Balerante, luncuran lava pijar di puncak Merapi cenderung lebih sedikit dibanding pada hari-hari sebelumnya. Untuk perkembangan semalam dibanding yang kemarin relatif lebih sedikit ya untuk gugurannya. Untuk sinyal juga banyak landingnya, cuma nek semalam itu sebetulnya hampir kelihatan ketutupnya itu cuma jam berapa, sekitar jam 9 sampai jam 10-an atau jam berapa ya. Sementara aktivitas warga di kawasan lereng Gunung Merapi tetap berjalan seperti biasanya. Sejumlah warga masih merumput di kawasan hutan Merapi. Sementara itu, para penambang pasir juga masih beraktivitas di alur Kaliworo. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.